Jadi ke mingguan asyik seminggu ni kita ada dalam sekitar 10 jugalah berita yang menarik sepanjang minggu ni, di mana kita akan bermula dengan permainan percuma dekat Epic Games Store, iaitu Hyperlight Drifter dan Mutant Year Zero. Tadi Han sempat main Mutant Year Zero. Sempat main Mutant Year Zero. Apa pendapat Han kena game tu? Aku suka. Aku sekarang aku tengah main XCOM 2. Aku suka. And bila aku cari, aku search alternate, macam aku biasa aku cari XCOM 2 on Switch alternative, macam game apa yang macam XCOM 2. So ramai yang suggest Mutant Year Zero. So aku memang consider nak beli kat Switch. Tiba-tiba Epic game bagi free. So, so aku download tadi, aku try, aku rasa suka. Sebab dia okay, dia taktik dia macam XCOM 2 lah, kan? Turn based taktik kan. Tapi yang aku suka sebelum fighting tu, dia macam adventure punya game. Maksudnya kau dalam map yang peta yang terbuka tu, kau akan berjalan. And bila sebelum start fight tu, kau boleh dah placement kat orang-orang kau. Oh, dia bukan macam turn based juga. First turn based waktu battle. Bila masa battle yang akan jadi turn based. Oh, bila tapi ni sebelum battle untuk start battle, masa aku main tu tekan space bar lah. Bila nampak penjahat, tekan space bar, ia akan masuk battle. Tapi sebelum tu, selagi penjahat tu tak detect, maknanya dia ada element stealth juga lah. Jadi selagi penjahat tu tak detect, kau boleh placekan orang kau. So mesti kita nak place tempat yang ada lah, kan? Macam pelindung apa semua. Bila dah semua masuk kat kawasan tu, baru tekan space bar, baru start fight. Oh, menarik, menarik. Menarik juga lah. Dan sekarang dah lalang, dia dah percuma. Dah free lagi. Dekat Epic Games Store. So, boleh ambil lah tawaran ni sampai 22 Ogos ni. Sebenarnya minggu lepas tu, dia akan gantikan dengan permainan Fest. Jadi, mari kita... Hyperlight Drifter lah. Aku tak pernah try, tapi aku heard a good thing lah. Banyak orang cakap pasal. Dia macam permainan ICRPG top down tu. So, kalau apa suka that kind of game. Right. Need for Speed Heat akhirnya diumumkan secara rasmi, di mana dia akan dilancarkan pada 8 November ni, sama tarikh dengan Destiny. Sama tarikh dengan Destiny. Di PS4, Xbox One dan juga PC. Game ni menariknya dia sekali lagi memfokuskan bentuk polis, lawan kejaran polis, tapi dia bahagi pada dua session, di mana waktu siang anda macam race official untuk kumpul banks ni, di mana apa boleh guna duit tu untuk nak beli kereta baru, upgrade apa semua. Tapi malam dia akan fokuskan reputation, di mana anda akan lumba haram lah. Lumba haram tu anda mungkin akan kena kejar dengan polis lah apa semua lah. Jadi kali ni memang dia buat macam dua konsep macam tu lah, tapi at the same time still menggunakan apa bentuk yang racing lah, kan? Tak apa yang beza lah. Macam aku ingat kalau yang day tu macam buat aku teringat Need for Speed Post Street. Dia macam official sikit. Malam tu jadi macam Need for Speed Most Wanted lah. Tapi in a way aku agak menarik minat dia punya visual, sebab dia punya visual seperti yang nak tengok sini pun dia ada macam style 80 sikit, tapi at the same time macam bertepatkan di bandaraya Miami. Tapi aku surprise dia keluar tahun ni. Dia keluar 8 November, 5 November untuk orang yang ada EASS kan. Sebab dulu masa E3 dia kata NFS tak akan pergi E3, tapi kami akan announce kemudian. Ingatkan lambat lagi nak keluar. Kita keluar tahun ni. Tapi macam Payback pun keluar 2017 kan. So kita pun ada masa 2 tahun jugalah. Sebab pembangun yang sama, iaitu Ghost Game. Dan menariknya, Yanis buat masa ni hanya dekat pasaran UK. Tapi aku rasa akan masuk je pasaran Malaysia. Sebab most collector's edition masuk je sini kan. Ada yang kedai akan bawa lah. Dan ni adalah collector's edition. Dia menyertakan kereta Polestar. Oh, aku ingatkan BMW rumahnya. Kereta tu Polestar. Aku tak tahu brand apa. Aku tak pandai sangat kereta-kereta ni. Tahu MyV je. Lepas tu dia model diecast. So model macam apa yang diecast orang panggil apa, macam besi sikit. Tapi dia macam pot zero apa, apa. Aku tak tahu lah. Tapi model diecast ni memang cantik lah. Berkualiti lah. Dia bagi pelekat stiker apa semua. Dan harganya tak nak mahal sangat. Dalam 100 pound sekitar 500 lebih macam tu je. Okay. Untuk collector edition. Untuk collector edition bagi aku agak murah lah. Tapi tak tahulah bila masuk sini. Kadang-kadang tapi kali-kadang size kereta tu besar mana? Dia tak dia kata 1/4-3 scale. So kosan macam besar ni je lah. Kecil je lah. Tapi cantik juga sekurang-kurangnya. Dapat, sebab aku tak rasa collector edition Need for Speed aku pun tak pernah nampak sebelum ni. So in a way menarik lah. So nantikan Need for Speed Heat 8 November. Seterusnya adalah Doraemon Story of Season. Akhirnya diumumkan, iaitu di mana akan dilancarkan dan dia akan tiba di pasaran Malaysia bermula 11 Oktober 2019 ni di Switch dan juga PC melalui Steam.
Dan so season ni seperti anda tahu, dia adalah pembangun asal untuk Harvest Moon. Sebelum Natsume ambil balik dia punya IP tu. Tapi sebab tu dia release balik dengan Marvelous. Dia release balik as nama Story of Season. Tapi kali ni dia ambil watak Doraemon. So anda boleh guna gadget-gadget Doraemon lah. Tu dia konsep yang menarik. Dan masalah sekarang dia tak Nobita yang pemalas tu. Nobita yang pemalas tu yang jadi perkebunan. So tak tahulah macam mana. Dan menariknya, untuk edisi fizikal dan edisi fizikal switch lah kan, untuk day one edition tu, dia pun akan bagi biji benih betul dalam tu. Seperti anda tengok image ni, dia akan bagi biji benih. Aku ingat biji benih konten digital dalam game. Betul tak? Biji boleh benih tanam. Betul. Boleh tanam sendiri dekat rumah. Jadi kalau anda nak pre-order dekat mana-mana kedai pengedar dia, anda boleh dapatkan tu lah. Boleh dapat biji boleh benih. Boleh bawa balik tanah sekali. Oh, tanah. Tanah tu tak talah kat pada-pada lah. Okay, jadi nanti kan 11 Oktober ni, 11 Oktober ni, di Switch dan PC. Okay, sebenarnya adalah PUBG Mobile kini menyertakan mode infection. Dah jadi macam Left 4 Dead. Dah boleh jadi zombie kan. Jadi zombie. So, dia dah kemas kini dah dilancarkan kan? Ya, dah. So, kalau anda yang main PUBG Mobile, sebelum ni dia ada mode Resident Evil 2. Resident Evil 2 basically dia macam defense, tower defense lah basically. Korang jadi fighter and zombie akan datang and kena survive dalam satu jangka masa tu. Sekarang dia boleh letak pemain lawan pemain. Ada pemain yang akan jadi defender dia panggil, ada pemain yang akan jadi zombie. Jadi, so zombie tu boleh infest untuk defender ni akan jadi zombie. So bila semua player jadi zombie, zombie menang. Sebab aku puasan macam sekarang PUBG Mobile lagi banyak content daripada PUBG kan. sebab macam banyak gila mood-mood dia pernah dah kerjasama melalui. Mungkin sebab PUBG Mobile dapat sambutan yang baik kan. Sebab game free berbanding PUBG kat PC kena bayar kan. So yelah, anda boleh cuba sekarang. Dan okay, yang ni Sony umum 4 pilihan warna baru untuk DualShock 4. Dan warna tersebut adalah electric purple, seperti anda tengok, electric purple, titanium blue, rose gold, dan juga camouflage red. Camouflage red ni adalah salah satu siri camouflage depa lah. Sebelum ni ada camouflage yang camo warna biru tu kan, yang hijau, yang ni yang seterusnya warna merah lah. Dan menariknya sekali, untuk rose gold nanti November nanti dia akan lancarkan sekali dengan headphone. Dan yang ni dikatakan akan dilancarkan September ini. Tapi buat pasaran Malaysia masih lagi belum umumkan. Sony masih lagi belum umumkan. Tapi mungkin aku rasa selalu dapat je macam before this. Yang warna macam, aku ingat warna macam baju Goku. Biru kan. Pun tiba dekat pasaran Malaysia. So aku rasa mungkin minggu depan dia pakai umum lah. Harga selalunya RM209 je tu. Dia tak jauh beza dengan yang edisi biasa kan. Sebab edisi biasa sekarang yang hitam aku ingat anda boleh dapat dalam RM169 lah. Tapi yang edisi special sikit dalam RM209. Which is agak hasal untuk DS4 lah. Untuk DS4. Jadi kalau aku sendiri, hang paling suka warna apa? Purple. Oh, kalau aku kena apa, titanium blue tu. Sebab titanium blue tu buat aku teringat edisi Uncharted. Tapi dia light sikit. Aku tak sempat nak beli yang tu. So ini nampak macam dia light sikit, nampak menarik sikit lah. Oh, okay. Jadi anda boleh dapatkan mula September ni. Aku rasa akan masuk Malaysia. Tapi seperti biasa, kami akan kemas kini di Asis kalau ada sebarang pengumuman. Okay, seterusnya adalah kejohanan Dota 2 The International 2019 kini berlangsung dengan peringkat berkumpulan dulu. Bermula semalam sehingga 18 Ogos ni. Di mana dapatkan daripada 18 pasukan akan bertempur, dan hanya 16 saja yang akan ke pusingan akhir yang akan berlangsung pada 20 hingga 25 Ogos ni. Dan sekarang hadiah terkumpul adalah 138 juta iaitu $33 daripada Tesla. Aku 3 juta ke 2 juta ke yang daripada harga asal, tapi yang lebihan tu adalah daripada Battle Pass International dia yang orang beli tu. Dia aku, kalau aku tak salah dia 30% dari pembelian Battle Pass tu akan jadi hadiah untuk ni. Dan lebihan tu memang sebanyak ada 138 juta. So banyak tu, banyak. Dan seperti biasa, anda boleh ke saluran rasmi Twitch Dota 2 untuk menontonnya secara langsung bermula minggu ni dan juga bermula minggu depan untuk acara pusingan akhir. Okay, seterusnya adalah Malaysian Football League.
mengumumkan kejohanan e-Piala Malaysia. Dia benda macam Piala Malaysia sekarang kan tengah berlangsung Piala Malaysia. So dia pun nak buat e-Piala Malaysia pula. So macam liga apa, sama dengan liga tapi bermain permainan FIFA 20 lah. Dan buat masa ini informasi lanjut masih belum diumumkan. Kuasa ni boleh jadi yang terawal buat FIFA 20 punya tournament. Mungkin jugalah kan, sebab tak ada pernah lagi kan. Baru nak keluar. Tapi dia pada akan dapatkan umum kemudian lah. Tapi pada masa akan datang, mereka nyatakan kata nanti dia pun nak buat kejohanan tu seiring dengan Piala Malaysia. Oh. So tapi tahun ni tak sempat lagi lah sebab FIFA 20 keluar September ni kan. So nanti mungkin tahun depan dah boleh buat seiring macam Piala Malaysia dengan e-Piala Malaysia. So boleh katakan anda bertarung bersama-sama. Mungkin setengah lawan depan tu ya mamanya duduk kat atas stage. Lagi best kalau FIFA 20 tu ada pasukan Malaysia kan. Kelab-kelab Malaysia. Kelab-kelab Malaysia. So jadi lebih menarik lah. Jadi kita tunggu. Okay, seterusnya juga pusingan separuh akhir untuk e-racing Grand Prix C bakal berlangsung hujung minggu ni di mana di shopping mall Sri Damansara hari Ahad ni, di mana mereka akan bermula hujung minggu ni lah, tapi Ahad ni yang akan berakhirnya. So daripada 45 daripada keseluruhan tu hanya 45 perlumba, hanya 5 saja yang akan pilih ke pusingan akhir. Dan yang ni buat masa ni nama apa masih lagi belum berlangsung. Jadi kami tak ada lagi lah senarai 5 perlumba tu. Tapi kami akan mengemaskininya pada minggu depan. Di mana saya sendiri akan ke event tu hari Ahad ni. Dan kita boleh tengok siapa yang akan menjadi juara. Dan yang menariknya, yang menang ni bukan saja dapat duit, tapi berpeluang untuk berlumba secara profesional dengan kereta. Oh. Kata betul. Yes. Target Alexion adalah akan menggunakan platform e-sport ni untuk nak cari bakat baru. Sebab teknik kalau main pakai racing simulator tu dah macam kata betul dah. Sebab memang Gran Turismo ni adalah memang simulator penuh lah untuk driving. Betul. So dia pun bukan sekadar boleh belajar, tapi boleh guna statistik-statistik tu untuk bawa ke dunia nyata. Right. Dan sebenarnya Mobile Legends Liga Professional untuk Malaysia dan Singapura musim keempat bakal berlangsung 24 Ogos ni, di mana akan ada 10 pasukan yang akan berhentak dan hanya 8 saja akan ke pusingan playoff. Dan yang ni terdiri daripada ASI Esport, Geek Farm. Geek Farm adalah pemenang musim ketiga hari tu. Dan juga bagi anda yang ingin memberi sokongan dan menonton di Facebook rasmi Mobile Legends Bang Bang, setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 24 Ogos tu, mereka akan ada live stream bermula pukul 4 petang. Jadi mana boleh tengoklah dekat Facebook Mobile Legends Bang Bang. Dan seterusnya adalah akhir sekali, iaitu filem Bobo Boy telah mencapai kutipan sebanyak 15.8 juta dalam masa 8 hari. So satu kejayaan besar lah. Yep. Sebab menurut Animostar sendiri, dia punya filem Bobo Boy the movie pertama pun hanya 15.7 juta saja dalam total dalam 56 hari tu. Tapi Bobo Boy filem movie tu dah capai sebanyak dalam masa 8 hari je. 15.8 juta tu tak masuk duit aku ni sebab aku tak tengok lagi. Takpelah kan, aku ni tak sempat nak tengok lagi. Tapi bagi anda yang menonton, terima kasih dan tahniah juga kepada Animostar dan Astro Shaw. Dan juga bagi anda yang masih belum menonton, dia masih lagi ditayangkan di program terpilih. Jadi jangan lupa untuk memberi sokongan dekat animasi tempatan. Dan minggu ni ada special di mana Izzat sendiri, seperti yang kami cakap tadi, dia sempat untuk mencuba Borderlands 3 dan anda boleh tengok kami punya pandang pertama Borderlands 3 di tengah penuh banyak detail semua. Kalau hampa nak tahu Borderlands 3 menarik ke tak apa semua, dan juga ada video untuk anda menontonnya. Jadi saksikan. Dan habis minggu asing untuk ni, yang kita tengok permainan yang dilancarkan minggu ini. Di mana minggu ni secara ironinya okay, PC Building Simulator kini tiba di konsol, dan bukan saja di PS4, di Switch. For one Switch. Di semua konsol lah. Semua konsol lah dia dilancarkan. Dan menariknya sekali, dia anda boleh bina PC dekat dalam konsol. So boleh tengok lah, anda boleh set up, letak tu.
Tapi menarik lah untuk siapa-siapa yang teringin nak set up PC tapi tak mampu. Tapi ada PS4 lah, saya boleh dapat lagi. Kalau yang mampu, dia basically macam simulator lah. Sebenarnya konsep dia adalah simulator. Kalau korang ada beli parts and belajar nak cara pasang tu, basically dia ajar. Sebab dia pun akan guna real world punya part. Tapi boleh set up water cooling apa semua lah. Aku tengok pun aku dah sabut lah. Jadi anda boleh dapat kan, yang nanti telah pun dilancarkan pada 13 Ogos lepas. Okay. Dan seterusnya pula kita ada Friday the 13th, the game Ultimate Special Edition, di mana telah pun dilancar di Switch pada 13 Ogos lepas juga. Game ni secara teknikalnya adalah game berdasarkan Friday the 13th punya series tu. Dan dia macam Dead by Daylight jugalah. Seorang akan jadi Jason, 7 player lain akan jadi macam survivor untuk nak larikan diri daripada Jason. Menariknya juga game ni Ultimate Special Edition ni dia akan dilancarkan semua DLC-DLC yang telah dilancarkan sebelum ni. Tapi duka ceritanya disebabkan tuntutan mahkamah, game ni tak akan ada lagi kandungan pada masa akan datang. Sebab pada dia tertindah dia tarik balik. Tapi sekurang-kurangnya game boleh, masih lagi boleh dimain lah secara atas tanah semua tak ada masalah lah. Cuma konten baru dah takkan ada lah. Jadi bagi anda yang berminat game ni, mampu beli customer watak lah semua. Alamak, rata kena flat kan. Okay, dan seterusnya adalah Ni ada Izzat tau. Senran Kagura Fishball. Alamak. Iaitu game Game pinball. Ya, dia telah dilancarkan di Switch Dia dah keluarkan tempat lain tapi baru sampai ke PC. PC melalui Steam ah. Okey, melalui Steam anda boleh dapatkan game ni. Kalau anda berminat game-game macam ni, so tanpa kami tak judge. Tapi dia ada berdasarkan siri Senran Kagura lah. Kalau anda pernah follow game Senran Kagura, dia punya anime buat dah tak aku. Anime dia punya game, dia main game fighting dulu. Lepas tu dia buat banyak-banyak jenis mini game lah, ada beach volleyball lah apa semua tu. So okay, kita tutup lah. Okay, jadi seterusnya pula adalah Grandia HD Remastered. Kini akhirnya tiba di Switch. Di Switch. Di PC masih lagi belum diumumkan tapi ni ada trailer Steam. Tapi sama je lah, anda boleh dapatkan game ni melalui Switch. Dan juga dia menyertakan sekali dia HD Collection. Dia sertakan Grandia 1 dan juga Grandia 2. So, dia game yang game RPG. Aku pun salah satu lah game yang aku suka dekat PS1 dulu. Tapi kalau nak cakap balik sejarah tadi, makan masa pula lah kan. Jadi, tapi sekarang ni ada widescreen apa semua. So, cantik lah untuk anda yang meminati game berjanda ini. Jadi, mari kita ke minggu nombor screen. Tapi seperti biasa untuk pelbagai lagi berita video di dalam download, jangan lupa untuk melayaksi.com dan melayangani selanjutnya kami. Jadi siapa? Izzat? Kita bagi Airil lah kot. Airil. Jadi Airil Sharer. Airil Sanadi. Cita ni anda berjaya memenangi PSN Wallet RM30. Anda boleh ke Facebook PMXA kami untuk mendapatkan kod RM30 tu. Nanti kami akan berikan kepada anda. Jadi aku rasa setakat tu saja kod sesi Minggu Asis kali ini. Jadi aku Najmi, Izzat, Nazrin dan Andrew dari daripada kami, dan jumpa lagi next time pada masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.